Sebenarnya itu keretanya sih bagus, bersih ya, terus dingin. Itu juga kereta modern sih, nggak udah beda sama kereta yang zaman dulu, udah lebih terorganisasi sama waktu itu tepat waktu, nggak telat. Jadi punya pengalaman sendiri naik SkyTrain di bandara dan pengalamannya naik pengalaman di stasiun bandara. Ya pokoknya ini pengalaman baru yang cukup memuaskan bagi saya sendiri, apalagi sama kita-kita juga itu Terus makasih juga buat yang udah ngusulin kunjungan ini. Mungkin gak semua orang bakal kepikiran untuk ngadain kunjungan kayak gini kan. Dengan adanya wisata edukasi ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, anak-anak bisa mempunyai pandangan yang bagus, IT yang bagus, dan karakter cinta tanah air. Karena kalau dia sudah bangga dengan bandara, bangga dengan bangsa Indonesia, dan cinta tanah air akan berkembang dengan baik.